Selamat siang, guys. Kali ini kita akan mereview chamber CNC model terbaru dengan sistem ruang ledak VTR dan extension valve. Ini chamber dari GS308 dengan merek Lockdown. Sistem trigger masih menggunakan trigger A dengan modif match mode. Untuk chamber sendiri dari bahan yang sangat-sangat bagus. Ya, untuk standar lah untuk harga-harga kalangan menengah ke bawah. Untuk partnernya kita pakai stainless. Hammer dalam pun stainless. Extension valve stainless. Untuk penutup VTR-nya kita pakai Dural. Lock trigger-nya. Penusuk kita juga pakai stainless ya. Sangat-sangat. Kita pakai ruang ledak vertikal. Chamber ini nggak terlalu tebal, tapi untuk pemakaian standar ya sangat rekomend buat yang suka berburu. Pengerjaan juga halus. Kita pasangkan botol 500cc dan laras H2 pada unit ini. Untuk popor dari kayu mangga dan ada beberapa yang dari kayu sungkai juga ada. Ini sementara kita pakai tomhole mode dengan setelan pipi. Tekanan angin masih di 2000-an lah. Barangkali untuk teman-teman ada yang berminat untuk chamber ini beserta apa untuk unit ini, kita harga dengan bandrol 4.200.000. Itu sudah termasuk tas, magazin, tali sandang, sama peredam. Halus dan sangat kinclong. Sangat halus. Cincin depan pun juga CNC. Kita berusaha kasih yang terbaik untuk semua pelanggan. Silahkan, barangkali ada yang berminat, nanti bisa langsung hubungi WA saya langsung. Ada pada deskripsi, biasanya saya tulis di sana. Kita tidak akan membongkar lebih jauh karena unit ini sudah jadi. Oh ya, untuk info, kita masih pakai per lokal dengan harga segitu. Untuk yang mau pakai per Misumi, nanti tinggal menambahkan sesuai harga yang diinginkan atau sesuai harga pernya. Kita cuma bantu setting aja.
lumayan. Untuk coupler kita pakai mini coupler. Harus setengah TSM. Stainless. Lockdown by GS308 Indonesia. Merek tepat untuk suasana yang tepat, kata sebagian user saya. Nanti kapan-kapan kita coba tes akurasinya. Sementara review produknya saja dulu. Murah berkualitas tapi tidak murahan. Halus sekali. Ini kalau dilap malah semakin kinclong ini. Sangat halus. Presisi. Ya, cocoklah untuk teman-teman semua yang punya budget di bawah 5 juta pengen unit bagus dan lumayan murah. Cuma 4.200.000 untuk unit ini. Oke kawan-kawan, terima kasih. Selebihnya bisa ditanyakan via komen atau via WA langsung ke tempat saya.